Oke guys, assalamualaikum guys, balik lagi dengan Lapar Mata. Video kali ini gue ini acara bazar juga, tapi sambil merayakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 guys. Itu yang kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kalau lu dengar di belakang gue itu ada suara-suara musik-musik, itu ada pentas-pentas. Dan di hari ini juga kita ada untuk orang-orang yang Indonesia yang di Philadelphia ada bantuan dari KJRI New York untuk perpanjangan paspor. Jadi mereka datang dari New York sini untuk ngasih perpanjangan paspor. Oke. Untuk kalian yang baru nemu channelnya, jangan lupa guys di subscribe, like, dan share. Oke. Biar semangat terus, biar gede ini channel. Oke. Terus jangan lupa ikutin. Oke. Assalamualaikum. Oke guys, jadi ini sekilas dari luarnya. Gue kasih lihat. Jadi kalau acara-acara kayak gini emang tempat orang Indonesia pada kumpul guys, karena jarang-jarang semua orang Indonesia kumpul-kumpul. Itu ada buat mainan anak-anak. Nah ini ada anak-anak Harley, HDCI-nya Indonesia. Nah ini ada kayak gapuranya. Ini masuk awalnya. Jadi di sini selain ada tempat makannya, jualan-jualan makanan, ada juga untuk pentas-pentasnya. Ini acara ini hampir tiap tahun diadainnya guys. Oke. Okay. Ini 16 I'm gonna talk to you for a while. I'm making my video. From there. Yeah. What do you want to talk to me? Man, I just asked you about this. Sure. Yeah. Hi. Teman-teman, ini gue mau nanya orang yang bikinnya dari gapura. How's this festival? It's been like what? It's been like four years we've been doing this. Yeah. We were doing this in a different format maybe about 3 years ago. I mean, yeah. 5 years ago. But we've been doing this one for about 4 years. But this is the third time, I think, at Fleischer. How's everything? You think it's more? It's a great. It's a huge turnout. I mean, if you take a look around, you can see all the people that are here, all the food that are here, all the great performances. Yes. You know, the sound, the music. It's amazing. It's a good turnout. More bigger and bigger, right? Yes, it's getting bigger and bigger. That means more work for me, also. It's okay. Everybody gonna know you. Yes, Lee Junior. Yeah. And then sometimes you do DJ too, right? Yeah, but my son will be DJing today. So DJ Rob will be DJing hopefully around 12 o'clock. So yeah, it'll be a good turnout. He'll so you're still playing DJ, right? I'm still DJing, yes. I DJed earlier. So you guys, if you need like a DJ, whatever, you can book on here. Reach out to me. Yeah, I'm going to give you the link. All right. All right, thank you. Awesome. I see you. Yes. All right, good to see you. Jadi yang dijualnya itu bukan cuman makanan, tapi ada batik-batik. Oh, bagus-bagus guys. Akhir. Oke, ini bagian sate-satenya. Ini buahnya baik dulu. Iya. Yeah. Gimana? Makin rame ya? Alhamdulillah. Mantap. Ya beginilah, jauh-jauh kesini. Apa-apa. Nih, dari Pecel Deso nih. Makasih. Yeah. Ayo. Tuh. Ini Pecel Deso. Nah, itu makanannya. Sorry ya. Ada Asian Bank, ada yang kayak apa, yang goreng-gorengan, lu bisa bayar pakai Venmo juga. Ada gulali. Gulali. Satu terus pilih sweet and treat. Ayo.
pembayarannya bisa kayak pakai Venmo. Venmo tuh kayak modelnya QR gitu, tapi langsung masuk ke banknya mereka juga. Ada rujak serut, sop iga. Sate-satean. Tahu nggak jualan? Tempe mendoan. Ada bubur. Jagung bakar. Nah, ini. Goreng-goreng. Ini dari New York. You want to get that, and then we'll keep going and get something else. Dawet bubur sumsum. Rame banget, guys. And store sweet by Nika. Ada nasi gudeg komplit. Bayarannya bisa pakai Zelle. Mantap. Halo, guys. Halo. Mantap, guys. Nah, kalian kalau yang di Philadelphia harus kesini karena ajang buat ketemu, buat saling tahu, terus saling dukung. Nah, ini kayaknya Sulanga. Mana kamu, Tia? Ini. Ah, bang. Ini ada warungnya dia. Udah pernah juga di liput sama gue. Kalau bisa ngecek di channelnya Lapar Mata ada videonya. Ini Ohana Kitchen. Oh, ini dari New York. Dan pempean. Ayu. Tuh, ada otak-otak, bebek, goreng di tempat langsung. Wah, mana buat? Wah, ada yang jual somai nggak sih? Minuman-minuman, tuh Z Kitchen. Ada Thai Tea, Bubble Tea, guys. Cold drink. Nah, ini kue-kueannya dia juga ada tokonya. Indonesia. Nah, tuh. Keren, guys, keren. Keren. Ini promosinya bagus, guys. Penari-penarinya yang mantep mementas tuh, guys. Rata-rata ada bulenya juga, guys. Nah, ini lagi perform main angklung.
supporter and our funder for the festival to talk about what is the AACF. Please, Mohan. Jadi seru guys, rame-rame. Ini semua open public, semua orang boleh datang. Banyak dari orang luar juga, orang-orang bule lokal banyak juga. Jangan lupa guys, tiap tahun ya guys, seru nih, rame. Okay. Sorry. Ini pen. Ini yang menyelenggarakan dari Gapura. Nah, ini ada orang-orangnya juga, guys. Gapura Information Center. Kalau yang dipilih, boleh dicek-cek. Oke, guys. Nah, itu kalau mau foto, ada juga booth-nya. Lihat, waduh, mantap. Oke, guys, tadi juga info kalau misalnya tadi yang ondel-ondel itu nanti mereka mau keliling daerah sini hanya satu blok, cuman gua nggak bisa videoin karena harus cabut, mungkin lain kali. Jadi mungkin segitu aja videonya kali ini guys, semoga kalian suka. Itu lihat di belakang gue tuh, nah itu dia tempatnya. Tuh, masih rame, rame banget orang dari mana-mana guys. Ya, kalian juga yang di Philadelphia, di New York, atau yang di Washington DC, Maryland, atau Delaware, jangan lupa kesini juga meriahin. Ini acara tiap tahun karena ulang tahun kemerdekaan. Jadi juga ada KJRI juga, ada anak Harley juga. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, biar maju ini channelnya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oke, dengan lapar mata. Assalamualaikum.